Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nafsiatul Bandia. Jangan lupa like, share, and subscribe. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih diberikan kesehatan, umur panjang, bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Ini suasana pagi di bulan Ramadan, hari keempat. Saya mulai mencuci piring sambil menggulung cucian baju juga, sambil cuci piring juga. Ini kebetulan anak-anak juga pada anteng, Arasi juga masih tidur, adik bayi juga masih anteng. Ini cuciannya lumayan banyak. Ini saya lagi bilasin baju, ini bilasan terakhir. Ini juga masih ada baju kotor sedikit lagi, ntar habis ini baru digulung lagi. Ini kebetulan Asra juga udah bangun tidur, makanya saya tinggal dulu mau mandiin si aku, nanti lanjut lagi. Ini Asra, putra kedua saya, ini udah mandi, lagi dipakein baju sama ayahnya. Ini Asra lagi disuapin, belum ikut puasa. Asra lagi doyan makan banget, makannya banyak. Adik bayi mau dijemur dulu sama ayahnya. Nanti habis nyuapin Asira, mandiin adik bayi deh. Ini Asira lagi main sendiri, soalnya Arasid belum bangun. Pas sahur udah sholat, tidur lagi deh Arasid. Sekarang adik bayi udah berjemur, udah mandi, udah seger, udah wangi. Lagi pakai baju dulu nih. Ini Arasid masih tidur, tadi ikut sahur habis sholat subuh itu nonton TV, nggak ada suaranya, tahu-tahu dilihat tidur lagi. Pak Su lagi ngebantuin, bantu angkat cucian. Ini jemurin baju, cuacanya udah mulai panas ini ya, sekalian juga ini orang lagi jemur. Ini Pak Asu dan anak-anak lagi bantuin beres-beres toko os-os-kos di toko. Ini juga ada bayi anteng. Saya sambil balesin chat customer deh. Ini toko os-os-kos melimpah, banyak pilihan warna, pilihan motif. Motifnya juga lucu-lucu banget. Ini bestseller banget. Produk bestseller Nafsi Shop Cirebon.